Hai kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya, Dinda Murti. Ini dia berita pilihannya. Berita pertama, Indonesia tengah bersiap mengukir sejarah baru sebagai negara dengan layanan digital terpadu sebagaimana negara-negara maju lainnya. Melalui Perpres nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, pemerintah menetapkan prioritas pada 9 layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional bernama INA Digital. Beberapa layanan tersebut diantaranya terkait administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Senin 25 Maret 2024 menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang. Hal ini menandakan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini. Kondisi saat ini memang masyarakat harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan. Jadi rakyat ini sibuk. Jadi banyak aplikasi bukannya lebih mudah, tapi rakyat harus ngunduh satu-satu. Kalau pertanahan ke Kementerian Pertanahan, kesehatan ke Kementerian Kesehatan. Kedepan ini rakyat tidak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal. Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segera menuju keterpaduan layanan digital nasional. Berita kedua, pemerintah telah menuntaskan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Penuntasan ini merupakan amanat dari Inpres 8 tahun 2022 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember mendatang. Dalam kunjungan kerja ke Sulteng pada Selasa dan Rabu 26 dan 27 Maret, Presiden Jokowi turut meresmikan sejumlah infrastruktur yang telah direhabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa di antaranya adalah infrastruktur transportasi, yaitu Bandara Mutiara SIS Al Jufri di Palu, serta Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan yang terletak di kawasan Teluk Palu. Kemudian fasilitas Universitas Islam Negeri Dato Karama di Palu, serta infrastruktur pertanian Bendung dan jaringan irigasi Gumbasa di Sigi. Infrastruktur lainnya yang diresmikan adalah Gedung Anutapura Medical Center AMC RSUD Anutapura di Palu. Gedung AMC ini merupakan gedung pertama di Indonesia yang menerapkan sistem base isolation dengan bantalan karet inti timbal atau lead rubber bearing untuk mengurangi dampak gempa. Alhamdulillah, dengan kerja keras dari berbagai pihak hari ini dapat dikatakan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pelayanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas sosial dan ekonomi kita lihat sudah pulih kembali. Agar infrastruktur yang sudah dibangun pasca bencana ini dijaga, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar aktivitas masyarakat sepenuhnya bisa normal kembali, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi dapat bergerak dan pulih kembali. Berita ketiga, mulai 21 Maret 2024, pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna resmi diatur sepenuhnya oleh Indonesia. Sebelumnya pengaturan ini dikendalikan oleh Singapura. Pengalihan operasional pelayanan navigasi penerbangan ini dilakukan usai Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pengaturan ruang udara di kedua wilayah tersebut pada 25 Januari 2022 silam. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Perpres nomor 109 tahun 2022. Perjanjian ini telah menambah luasan FIR Jakarta sebesar 249.575 km atau 9,5% dari luas semula. Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya pada Selasa 26 Maret 2024 menyatakan, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan keselamatan dan keefektifan pengelolaan ruang udara
sesuai dengan kepentingan nasional, serta memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional. Pengalihan FIR ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, termasuk dalam hal penerimaan negara. Kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia. Setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau Realignment Flight Information Region, FIR, Kepulauan Riau dan Natuna dengan pemerintah Singapura, saat ini Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua pulau tersebut. Semoga implementasi perjanjian FIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Itu tadi tiga berita pilihan pekan ini. Dina Murti, Kabar Kabinet Sepekan, pamit.